Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke sejumlah pesantren di Jawa Timur. Salah satunya ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Selain bertemu dengan para kiai, Prabowo juga berziarah ke makam Gus Dur. Prabowo Subianto menemui para kiai sepuh Ponpes Tebu Ireng, Jombang. Prabowo menyebut kunjungannya hanya bersilaturahmi dan tak terkait politik. Prabowo juga berziarah ke makam Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta makam pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari. Sementara pengasuh pondok menyebut Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Ponpes Tebu Ireng. Bicara politik tidak minta apa-apa, ya. Saya kesini sebagai keluarga, ya. Ya, saya hubungannya sudah lama sama keluarga ini. Pak dengan dari kakek-kakek gitu. Ya, itu tadi kan semuanya dengar juga. Ya memang ada supaya ya kesuksesannya biasa lah. Doa-doa supaya sukses yang didoakan itu kan sesuatu yang umum lah. Saya di Tetep Wireng itu kita tetap berada di posisi-posisi yang netral. Karena sejak zaman dulu, sejak Kiai Hasyim Asy'ari, itu memang kita di posisi yang netral. Kita menjaga civil society ini tetap terjaga. Persatuan itu tetap terjaga.